pasukan dari Kodim 0833. Hadir langsung di tengah-tengah kita Bapak Wali Kota Malang, Bapak Kapolresta Malang, Bapak Dandim 0833. Menghimbau, mengharapkan, memohon pada panjenengan semuanya untuk bisa ikut bertanggung jawab memutus COVID-19 coronavirus seiring dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Mohon untuk semua pertokoan selain apotek, toko obat, toko alat-alat kesehatan dan toko sembako untuk bisa dibatasi operasionalnya, untuk bisa ditutup kegiatannya sampai dengan nanti tanggal 30 Mei 2020. Perlu panjenengan ketahui semuanya bahwa hari ini yang positif di Kota Malang ada 30. Papanya pagi-pagi apa? Sendirian ya? Iya pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.